Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andi Hermawan, yang pada bahasan kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah tools yang biasanya saya gunakan untuk memanajemen akun-akun Facebook saya. Ya, saya bilang akun-akun karena di sini saya memiliki banyak akun kloningan Facebook yang gunanya untuk mendatangkan traffic ya, atau bahkan kita juga bisa membos komen dan share dan bahkan juga like ya. Nah, di bagian sini ya, untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mudahnya kita memanajemen akun dulu ya. Jadi memanajemen akun, jadi di Socio Sparta ini versi 242 ya kan, jadi versi 242 ini ya kan, kita bisa banyak melakukan berbagai hal, diantaranya adalah memanajemen akun Facebook ya. Jadi sebanyak apapun akun Facebook Anda, kita bisa memanajemennya ya kan. Nah, yang perlu diperhatikan ketika Anda belum memiliki aplikasi ini, silahkan sebelumnya Anda ke yukbisnis.id /sparta ya kan. Jadi silahkan coba trialnya 24 jam gratis, tinggal isikan nama dan email, nanti kalian bisa download trialnya ya. Nah, pertama, kenapa saya menggunakan Socio Sparta ini ya, tadi manajemen akun, sebanyak apapun akun Facebook kita ya kan yang kita miliki, maka dengan menggunakan Socio Sparta ini akan sangat mudah. Contoh, misalnya ini ada akun saya ya kan, kita tinggal klik tokennya untuk mendapatkan apakah grup yang kita miliki, like page atau friends ya. Jadi misalnya di bagian sini saya klik HTC. Nah, ini adalah grup yang sudah saya join ya. Nah, jadi ada beberapa grup di bagian sini, ada 7 grup yang kita join, bisa kita sortir yang close atau tidak ya kan, berapa jumlah atau beberapa teman. Nah ya kan, ini udah akan ketahuan ya kan. Bahkan kita juga bisa nanti menggrab atau mengambilkan yang ada nomor teleponnya ya kan, atau yang ada emailnya ya kan, atau bahkan juga bisa email misalnya yang no blanks ya, phones yaitu yang no blanks. Nah, jadi udah ketahuan nih ya kan. Oke, untuk manajemen akun maka akan sangat mudah ya kan. Jadi seberapapun akun yang Anda miliki, bisa kita tinggal add bagian sini, isikan full name-nya apa ya kan, emailnya apa dan passwordnya apa ya kan, itu bisa kita tambahkan. Dan pastikan nanti kita menggunakan token yang ada di bagian sini, ada 8 token ya kan, jadi kita bisa pakai. Nah, jadi misalnya akun satu yang ini yang biasanya saya gunakan bagian sini, ini ada banyak sekali nih teman grupnya yang udah join. Jadi saya biasanya melakukan boost komen ya, jadi membuat sebuah postingan supaya lebih viral hanya dengan menggunakan akun. Jadi jarang untuk menambahkan teman-teman di bagian sini, namun biasanya masuk ke dalam grup lalu kita posting di grup-grup tertentu tersebut ya kan. Nah, jadi bagian sini kita lihat ya. Nah, ini kita bisa tinggal lihat di bagian situ. Nah, jadi memanajemennya akan sangat mudah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Yaitu tadi, kita tidak perlu login logout di bagian browser ya kan. Jadi cukup masukkan di bagian sini, maka akun kita akan sangat mudah. Oke, nah, maka saya tunjukkan salah satu teknik yang biasanya saya gunakan ya kan, ketika saya ingin memboster ya, misalnya kita booster reaction yaitu like-nya kah, love dan lain sebagainya. Jadi contoh dengan Socio Sparta ini, misalnya ini postingan yang ini ya, saya mau memposting ini, ada 274 yang suka, yang like ya gitu ya. Jadi nah, di bagian sini yang wow cuma satu ya. Nah, kita akan tambahin bagian wow-nya. Oke, kita ke bagian scraper ya kan, ini yang ini tadi linknya, kita tinggal ya, saya ulang deh ya kan, kita tinggal file import tadi linknya, paste import ya kan, ketemu postingan yang ini, kita tinggal ke bagian send to booster. Oke, masuk di bagian sini, ini saya tambahkan banyak, ada 5 dulu ya kan. Nah, boost reactionnya kita pakai yang wow ya kan, tambahin deh karena dia jalannya sekali dua gitu. Misalnya kita tambahin 6 biar pas. Nah, oke, kalau sudah kita boost reaction. Perhatikan di bagian sini.
Oke, ya sudah sukses ya. Jadi langsung kita cek dulu ke bagian sininya. Jadi cuma satu. Coba kita refresh. Nah. Ya kan, karena tadi di bagian sini suksesnya ada 6. Ya kan, suksesnya ada 6. Maka kita cek pada bagian sini. Iya, nah. Bertambah. Nah, ya kan, jadi ada tambahan tadi kan, tadi cuma satu ya kan, jadi tambahkan 6. Nah ya kan, ini salah satu yang saya gunakan biasanya untuk melakukan booster ya kan, memboost sebuah postingan ya. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin memiliki toolsnya ini, sangat mudah untuk memanajemen akun Anda, seberapa pun banyak akun Anda dan apapun yang akan Anda lakukan di Facebook ya kan. Jadi pastikan Anda memiliki Sosio Sparta. Gunakan kesempatan untuk mencoba trialnya di bagian sini. Akan kita lanjut ke nanti ke video berikutnya. Oke, sekian, saya Andi Hermawan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.